Wah, ini sangat best kan, dia mengimbau balik kenangan di zaman tu. Memang momen yang sangat indah guys. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih kepada anda yang sudah klik dan subscribe di dalam channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan. Apapun kepada anda yang sentiasa mendukung channel ini, saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Selalu hadir guys dengan memberikan jemputnya serta komentar-komentar yang positif. Kita eratkan silaturahmi sesama kita dan kita berkongsikan kebaikan antara Malaysia dan juga Indonesia. Salam serumpun guys, salam persaudaraan Malaysia Indonesia. Baik guys, di video reaction kali ini saya bakalan membuat lagi satu reaction guys. Di mana video kali ini berjudul momen yang selalu dirindukan ketika Ramadan. Wah, ini sangat menarik guys. Dan video ini daripada channel Sapi Betina. Yuk guys, nanti jangan lupa untuk anda subscribe channel Sapi Betina. Baik guys, tanpa basa-basi lagi, mari sama-sama kita lihat guys bagaimana yang dikatakan momen yang selalu dirindukan saat Ramadan guys. Jom guys, kita tonton dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Sapi betina. Wah, jangan lupa nanti subscribe guys. 9 keseruan bulan Ramadan anak era 90-an. Halo anak kak, era jumpa 90-an. Lagi nih di channel Sapi Betina. Wow, mantap. Channel yang selalu memberikan informasi unik dan menyegarkan otak. Bulan Ramadan ya, tentu menjadi momentum yang otak, paling guys, dinantikan ya kak. Bukan hanya soal ibadah, namun juga kenang-kenangan kala menjalani bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Apalagi buat kalian generasi 90-an nih, pasti banyak sekali kenangan Ramadan dahulu yang mungkin... Siapa yang generasi 90-an guys? Jangan lupa tonton nanti guys. Tak bisa terulang lagi sekarang. Sebelum mulai mengenang masa Ramadan tahun 90-an, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya kak. Dan tak lupa share videonya ke media sosial untuk membagikan informasi apa yang kakak tahu. Berikut keseruan Ramadan anak era tahun 90-an versi Sapi Betina. Yang pertama, dini hari keliling kampung untuk membangunkan sahur. Wow. Masih ingat gak kak dulu sama kenangan yang dari satu ini? 90-an, jadi guys, pas sebelum sahur, kita mantap bersama teman-teman lainnya suka keliling kampung atau komplek perumahan. Ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk teriak sahur, sahur, sahur. Apalagi dengan menggunakan kaleng bekas, mantap, mantap, jerigen, kentongan, dan alat musik lainnya biar tambah rame. Dan biasanya kostum yang dikenakan khususnya para cowok seragam nih, dengan sarung disampirkan di pundak. Benar-benar kenangan yang tak terlupakan dan kayaknya gak bisa diulangi lagi ya kak. Ya. Yang kedua, jalan-jalan subuh. Jalan-jalan subuh. Terkadang ketika selepas sahur biasanya susah tidur lagi nih. Nah, biasanya kita langsung keluar rumah mengajak teman-teman sebaya untuk jalan-jalan pagi. Atau sekedar jalan kaki keliling kampung atau bersepeda bersama. Atau dari yang parah bermain petasan di jalan raya yang masih sepi. Wah, sungguh kenangan yang sangat mahal ya kak. Yang ketiga, perang sarung. Perang sarung. Biasanya yang satu ini dilakukan pas sholat taraweh nih. Sebelum melakukan sholat taraweh ataupun sesudah, beberapa cowok suka usil dengan main perang sarung. Sarung nantinya akan diberikan kepada... Saya lihat video ini guys, dia memberikan saya mengimbau guys kenangan waktu tahun 90-an. Waktu tu saya masih anak-anak kecil lagi, selalu bermain dengan kawan-kawan. Walaupun di zaman itu tiada gadget-gadget seperti sekarang guys, tapi kita happy dengan apa yang ada di zaman tu guys. Seperti main perang-perang guna senapang yang dibuat daripada papan, macam-macam guys, main tujuh kasut. Wah, ini
sangat best kan, dia mengimbau balik kenangan di zaman tu. Memang momen yang sangat indah guys. Rekan-rekannya. Dan tak boleh diulang lagi. Kadang mengusili para cewek-cewek. Namanya juga anak-anak. Bukannya ibadah, malah bercanda dan main perang sarung. Hayo, itu namanya ngaku, cari jodoh. Siapa yang dulu pas sholat taraweh suka main perang sarung? Wah, main perang sarung eh? Yang keempat, bermain petasan. Bulan Ramadan sepertinya ini, memang gak akan pernah sepi ya, sepanjang malam ya kak. Banyak hal yang dilakukan bahkan hingga menjelang sahur. Biasanya bagi anak-anak khususnya era 90-an ini pasti wajib selalu ada, main guys. Petasan. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah berbuka puasa dan setelah taraweh hingga larut malam. Di pinggir-pinggir jalan pasti mudah kita temui penjual petasan yang berjejer. Jenis petasannya pun beragam. Dari kembang api sama biasa guys, kalau di Malaysia hingga ada yang macam bisa ini. Meledak di langit. Sama. Kalau satu anak sudah bermain petasan, pasti nih anak lain juga langsung ikut berkumpul. Dan seketika ya, itu pula, malam hari menjadi sangat ramai dan menyenangkan. Menurut kakak, petasan apa nih yang sangat disukai? Yang kelima, makan atau minum sembunyi-sembunyi. Bagi anak-anak, apalagi ini geng-geng plastik hitam guys. Yang baru saja berlatih puasa, pasti nih pernah merasakan waktu untuk buka puasa sangatlah lama. Untuk mengatasi rasa lapar dan haus, biasanya timbul niat tidak baik. Nah, pasti di antara kalian, dulu ada nih yang suka pergi ke tempat sepi ya. Minum es ataupun cemilan bersama teman-teman, karena saking gak kuatnya nunggu buka puasa. Siapa ada pengalaman macam ni guys? Kongsi nanti guys. Yang keenam, mengikuti pesantren kilat. Banyak sekolah-sekolah mewajibkan siswanya untuk mengikuti pesantren kilat. Kira-kira kakak pernah ikutan gak? Nantinya pihak sekolahlah yang membuat agenda rutin ini bagi peserta pesantren kilat. Para siswa pun diharuskan untuk mengikuti agenda secara penuh. Tapi namanya juga anak-anak ya, pastilah ada beberapa anak yang kabur di sela-sela kegiatan tersebut. Entah itu bersembunyi di dalam kelas atau bahkan cari rental PS. Yang ketujuh, menonton sinetron spesial Ramadan. Menunggu waktu berbuka memang dirasakan cukup berat oleh anak kecil zaman dulu ya. Bila masuk bulan puasa guys, memang akan banyak rancangan-rancangan TV yang menarik guys. Contoh macam sinetron lah, memang ada yang menarik guys. Saya pun suka tonton guys. Bagai hal dilakukan agar waktu siang terasa lebih cepat. Dari bermain, mengaji, hingga menonton acara televisi. Nah, dulu banyak sekali channel televisi yang menayangkan sinetron-sinetron spesial Ramadan. Masih ingat nggak, Kak, dengan sinetron Doaku Harapanku? Selain itu, ada juga sinetron seperti Doa Membawa Berkah, Doa dan Anugerah, Para Pencari Tuhan, Lorong Waktu, Kiamat Sudah ini Dekat, semua dan lain-lain. Lama nih. Kalau udah gitu, pasti deh anak-anak nggak bisa beranjak dari depan televisi. Mantap. Yang kedelapan, kultum Kiai Haji Zainuddin MZ menjelang berbuka. Biasanya pas menjelang berbuka puasa, banyak nih channel TV yang menayangkan kuliah 7 menit atau lebih dikenal kultum dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi bagi anak-anak, mereka justru menganggap kultum Kiai Haji Zainuddin MZ adalah pertanda waktu berbuka akan segera tiba. Bukannya Kami kalau di Malaysia guys, kalau di Malaysia, kalau rancangan yang paling ditunggu-tunggu masa bulan puasa ialah Jejak Rasul. Itu memang semua tengok guys. Dengarkan ceramah memang anak-anak menarik, kita rasa suasana Ramadan masa itu guys. Apalagi pas dengar azan berkumandang. Wah, langsung sikat tuh es buah dan lain sebagainya. Cobaan guys. Yang kesembilan, buku agenda Ramadan yang buku legendaris. Buku agenda Ramadan yang legendaris. Mungkin hal ini jarang dilakukan ini para anak-anak kali modern saya dengar, ya. Guys. Buku Ramadan biasanya diberikan oleh guru agama kita di sekolah. Di buku ini biasanya kita harus mengisi waktu sholat wajib, mengaji Al-Quran, dan yang saking diingat adalah minta tanda tangan imam sholat tarawih. Kalau sudah tiba di sekolah, pasti mereka akan suka pamer tuh buku agenda ini ya kak. Wah, pasti yang satu ini tak akan dilupakan anak 90-an.
Mantap. Setelah ngomongin 9 keseruan bulan Ramadan di masa kecil dulu, jadi kangen semuanya ya kak. Mungkin susah kangen, ya guys, untuk mengulang kembali. Itu mengingat yang kita sudah beranjak dewasa. Kira-kira keseruan anak zaman now seperti apa ya kak? Best. Thanks for watching. Alright. Oke guys, demikian tadi video yang telah kita reactionkan sama-sama daripada channel Sapi Betina dengan judulnya Momen Yang Selalu Dirindukan Ketika Ramadan. Terutama guys, untuk anak-anak di zaman 90-an. Bagi saya guys, secara peribadi, zaman 90-an memang zaman yang terbaik guys. Memang best zaman tu. Walaupun kita tidak ada gadget-gadget ya seperti anak-anak sekarang, tetapi anak-anak di zaman 90-an mereka sangat happy dengan apa yang ada di masa tu. Dan video ini membuat saya sedikit sebanyak mengimbau kenangan di zaman tahun 90-an, terutama ketika Ramadan dan juga Aidilfitri. Kalau kita dah kumpul ramai-ramai bersama kawan-kawan guys, pasti guys ada saja guys aktiviti-aktiviti yang kita akan lakukan. Kadang tu main perang-perang gunakan senapang, apa, senapang yang diperbuat daripada kayu. Lepas tu, kalau dekat nak raya tu, kita akan keliling kampung guys dengan bawa obor, dengan pasang panjut-panjut ataupun pelita-pelita buluh. Kalau malam raya tu, dah tentulah main mercun, main bunga api, kadang tu main meriam guys. Lepas tu, selalu kalau malam raya, main sorok-sorok. Sampai ada yang kena sorok pun ada guys. Apapun guys, momen di zaman tu memang best dan tak dapat guys kita nak ulang kembali keseronokan. Apa yang kita rasa masa di zaman tu. Tapi guys, di dalam video ni saya dapat merasakan kemeriahan suasana sepanjang Ramadan di Indonesia. Time bila anak-anak di zaman tu tidur, saya pun tak tahu guys. Kerana sepanjang hari mereka ada saja aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Kalau di malam hari mereka berkeliling kampung untuk kejutkan orang bersahur. Lepas tu kalau belas siang ni ada yang bersekolah. Pokoknya kita lihat memang banyak pengisian-pengisian aktiviti mereka sepanjang bulan Ramadan. Inilah guys, momen-momen yang bagi saya sangat-sangat indah dan memang tak dapat guys kita nak lupakan. Dan saya lihat sampai sekarang guys, aktiviti bangunin sahur di Indonesia disambung oleh generasi sekarang guys. Malah lagi advance dan kita lihat memang super meriah lah. Memang best guys. So guys, kepada anda yang mempunyai pengalaman-pengalaman menarik sepanjang bulan puasa di sekitar tahun 90-an, mungkin ada mainan-mainan ataupun perkara-perkara atau hal-hal yang bagi anda sangat menarik yang anda ingin kongsikan bersama dengan kami, anda boleh turunkan dan ceritakan nanti guys di ruangan komentar. Baik guys, saya rasa itu saja komentar saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Jika ada salah dan silap sepanjang reaction saya mohon maaf. Apapun, saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat berbuka kepada semua sahabat-sahabat Muslimin Muslimat semua. Apa-apapun, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.